Halo. Halo. Cerita singkat ada foto jelas. Bentar. Oke. Ada nggak keluar ya? Belum keluar, masih Nah, login. udah. Nah, halo bro. Halo. Orang mana bro? Orang Bandung. Orang Bandung, namanya siapa bro? Namanya Opai, Opai, Opai umur berapa bro? Mau ke 25 sekarang. 25, oke. Itu kamarnya kayak serem banget ya, gue lihat dari kamera ya. Kayak lampu kuning, sofa kuning, kayak tau kan? Kayak Ini aura. udah mode buat tidur sih, cuma tadi pas ngeliat live ya udah gas aja lah nonton. Aduh, gua ganggu lu ya. Enggak sih, emang biasa nonton live juga sih jam 2. Bahan tidur lu dong gua. Bahan tidur ya. Jadi ada cerita apa nih, bro? Jadi sekitar tahun 2007 atau 2008 lah, 2007 di 2008. rumah saudara, kebetulan rumah saudaranya itu di belakang sini. Daerah mana tadi? Bandung. Bandung, oke. Bandung sih Soekarno banyak Hatta. cerita sih. Terus? Nah, jadi om saya lagi kunjung ke rumah sepupu. Masih daerah sedaerah lah pokoknya keluarga tuh. Nah, terus kebetulan si sepupu saya itu udah punya anak kelas, eh bukan bukan kelas ya, masih umur 1 tahun 2 tahun lah, makanya ya biasalah suka iseng datang ke sana. Nah, terus ke kamar sininya lah, kamar si anak sama orang tuanya gitu. Si om saya tuh pakai HP jadul lah, Nokia 6300 kalau nggak salah. Oh, yang kameranya gede itu ya? Enggak, kameranya masih kecil gitulah, pokoknya nggak gede-gede amat. Gue Nah, sotoy-sotoy aja sih, terus. nah, terus difotoin tuh si anaknya tuh niatnya. Tapi pas difoto tuh si anaknya nggak kelihatan, anaknya udah lari duluan. Cuma yang ke foto tuh ada yang lain. Ini di share screen aja ya. Boleh, boleh. Si paling tahu ler nggak gitu. Nah, ini fotonya. Jelas banget sininya. Jadi sebenarnya di sana tuh cuma bertiga, eh berempat lah sama paman saya tuh satu. Ini bukan orang ini foto. Ini foto. Bukan, jadi sama sekali nggak ada yang pakai baju hitam. Dan Iya. ini tuh tingginya pun tinggi, setinggi pintu gitu kan, lihat ini pintu. Oh itu, ih merinding gua anjing. Jadi si anaknya tuh pas di foto gitu kabur keluar sini. Lah, tiba-tiba ada orang gitu. Tiba-tiba yang ke fotonya tuh ini. Ya bapak saya ibunya mah lagi, ya kayaknya lagi di belakang si om saya itu, karena posisinya tuh ini pintu masuk, sampingnya tuh kasur lah. Jadi ngobrol-ngobrol gitu aja, tiba-tiba pas foto, anaknya keluar. Nah, ini yang ke foto. Ini tinggi banget nih. Tinggi, setinggi pintu. Jadi ditampak di ininya mah Oh nggak iya, cok. kelihatan. Riri, coba berdiri bentar ya. Berdiri bentar, berdiri. Berdiri, berdiri. Coba berdiri bentar. Sunah 3 meter. Dan Gila. nggak ada yang setinggi ini juga sih, yang keluarga situ nggak ada yang setinggi ini, dan nggak ada yang pakai baju hitam gini, tinggi nunduk gini kan kelihatan Itu dia kayak gini ya, posisinya kayak gini nih tangannya tuh. kayak lagi sholat gitulah, kayak gini cuman nunduk gitu. Jadi merinding kan. Iya, gue juga merinding tadi. Berarti Rumahnya dia di lagi belakang banget, di belakang sini banget, nempel, dia nggak lagi nempel lihat sih, teman beda kecilnya berapa atau blok dianya. doang. Jangan-jangan Eko itu. Eko. Ya paling cuma ini aja sih, rumah bangunan lama tahun 90-an lah. Lihat Gila, guys, gila, yang gila. ada pintu. Jadi yang punya rumahnya Lihat tuh lagi ya pindah nanti. ke rumah lain. Terus Oh. diisi sama saudaranya lagi. Keluarga kecil lah, cuma rumahnya kan agak lumayan luas, diisi dikitan. Ya jadinya kurang Jadi inilah kayaknya. di rumah ini ada sering ada cerita horor gak sebenarnya? Baru sekali ini aja sih kalau ini. Kalau cerita horor lainnya paling yang saya alami sendiri mah di rumah dinasnya pas udah itu mah udah saya SMP SMA lah. Gila, Cuma gila. cerita horor-horor gitu aja lah, cuma yang jam 3 subuh ngetok kaca. Terus ada orang yang dibanjur lagi kencing di WC, tiba-tiba dibanjur di belakang ada.
ini cerita yang sangat singkat, padat dan seram ya guys ya. Gila. Ada fotonya sih ya. Iya. Langsung ada tahu gitu. Iya, makanya ini foto dari dulu waktu di-share sama om saya waktu zaman Bluetooth kan dulu. Sampai sekarang disimpan terus dari laptop sampai ke komputer pindahin terus filenya. Lu enggak ngeri apa bro simpan foto kayak gini, bro? Enggak sih. Dulu tuh gua ada sempat ada enggak sengaja foto gini juga, cuman gua takut gua hapus lah. Ngapain di HP gua gua sial kan. Gua juga langsung gua delete lah. Iya lah. Seram. Gila, bro. Thank you banget ya. Ya, sama-sama. Gila, ngeri sih itu. Yo. Bikin merinding malam. Makasih banyak, bro. Sukses terus. Sama-sama. Yo. Kita butuh cerita yang kayak tadi nih. Iya kan? Tidak ada buktinya sih. Kita seru. Prioritasin yang ada bukti aja sih, yeah. Guys ya. Asli ada VN. VN tuh voice note kan ya? Iya. Yeah. Boleh tuh kayaknya. Wibu! Baka! Aku mau aku ceritain di rumah sakit gak, Papi? Waduh. Rumah sakit menarik. Rumah sakit boleh sih. Halo, Ler. Halo, Wibu. Wibu. Wibu, Wibu. Wibu, ada facecam-nya, Wibu? Bentar. Oke, siap. Ijo nih. Ijo. Bentar, Ler. Sabar, Ler. Lu kayak gitu justru bikin horror. Lu gak bisa? Serius, Ler. Bentar. Lu. Waduh. Bentar. Anjing. Ada setan tuh di sebelah lu biasanya. Goib. Kok gini, Ler? Webcam anjing. Webcam aja marah. Lah, kan kuliah dong besok. Gak kuliah. Lu inilah, lu coba relock. Lu ke bawah dulu, nanti gua naikin lagi. Saya bisa kok. Woi, anjing ngeri bikin kaget tai, tiba-tiba ada pala motel. Siapa yang muncul? Bro. Woi deh. Orang mana nih gondrong? Malang. Eh, sorok lu kok berubah? Berubah ke mana? Jadi kayak lebih kecil enggak? Iya, suaranya. Lebih mendem. Beneran. Waduh, ini bahaya nih, bro. Serius, coba ngomong. Halo. Tuh kan kecil banget. Iya, kecil banget. Sumpah, tekewer-kewer gue. Enggak apa-apa, gue gedein aja. Lo orang mana, bro? Malang. Malang, namanya siapa tuh? Ya, Benny. Salam kenal, Benny. Benny umur berapa, Benny? 21 Oh, ada cerita apa nih, Benny? Jadi gini, Ler. Awalnya ya, Ler ya. Kan rumah gua kan itu dua lantai, oke. Ya, awalnya masih kecil kan kamar gua di bawah. Kamar lu di bawah, lantai bawah ya. Maksudnya? Lantai bawah. Terus yang di atas itu ada dua kamar yang satu gudang lebih. Uh-uh. Tapi sekarang jadi kamar ini. Oh, yang lo dudukin sekarang, oke? Iya, yang ini sekarang. Awal-awal pindah ke kamar ini baru tahunan lah. Baru setahunan? Iya. Awalnya kan di atas kan cuma ada kakak. Uh-uh. Kakak gua. Uh-uh. Tapi kayak aku sama kakak kan beda jauh banget itu, Ler. Umurnya? Mau, ya. Kayak mau nongkrong, mau ngobrol itu kayak nggak suka lah, gue kayak terlalu. Jadi nggak terlalu dekat. Jadi ke atas itu jarang banget. Nah, pas baru-baru ini aja
apa saya pindah ke sini baru deket gitu. Nah awal mulanya bang itu ler, pas ke kamar mandi kan kamar mandiku kayak temboknya nggak sampai ke atas gitu ler, kayak ada setengah lah ya. Ada ya ada jedanya gitu. Nah awalnya itu aku ke kamar mandi biasa kan sama main Mobile Legend gitu ler, sama berak gitu. Nanti nggak sih ler kayak kalau dilihatin kayak kerasa gitu ler. Iya kayak kayak ya ada ya, yang ngeliatin kan aku lagi main gini. Terus kayak di atas itu kayak ada yang ngeliatin gitu. Aku tapi mau nolak itu gak berani gitu ler. Gak berani terus aku kayak ah iseng ah aku close Mobile Legend aku buka kamera gini ler. Kan aku sambil itu di tempat duduk di depan kloset sambil buka kamera kan ke arah sana pas gitu ler. Itu kayak ada yang gitu ler. Kan awalnya gini langsung Iya, kayak ketahuan ngintip lah ya. Iya. Siapa? Gak mungkin kan kakakku sampai atas-atas gitu kan? Ya ngapain kan juga ngintipin lu berak? Iya. Ngapain juga ya? Nah, itu kayak nggak tahu kayak hitamnya aja rambutnya nggak kelihatan cuma kayak bayangan gitu. Nah, aku awalnya kayak walah paling halu gua gitu ya. Nah terus pas itu ler pas beberapa hari kemudian emang dablek sih aku. Emang apa? Kan nggak boleh kan dablek. Kayak katanya orang tua kan kayak mau maghrib gitu kan nggak boleh tidur gitu. Aku itu lagi capek banget lah. Aku tidur, terus bangun itu habis maghriban lah, gremes gitu. Terus kayak di tempat ini kan ini tempatku kuliah. Terus di sebelah sana belakang ini kan kasur. Terus kayak ada itu ler, ini ler, gue kasih kedengaran nggak ya? Bentar ler. Kedengaran nggak ler? Nggak dengar apa-apa ler? Nggak apa-apa. Nah itu awalnya kayak kan tidur, terus kayak ada yang keyboard gue ada yang petet pasti lo ler kan keras banget kan ya 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 kayak gitu itu habis pasti ya mal ah terus hey ah anjing ya memang gitulah ah terus lah ah emang aneh ah pokoknya gitulah ya. Pas ah, mana VN-nya mana VN-nya? Yang tadi lah nggak dengar kan? Ntar ya. Nggak kedengeran. kirim DM aja. Iya kirim DM aja. Oh iya ya, ntar ya. Sambil lanjut cerita aja ya. Pas ada suara orang spasi di luar. Awalnya aku ya, masa kakakku sih kakakku kan biasanya pinjam PC gua gitu lah. Gua yang error. Emang hijau ya ini facecamnya emang hijau. Oh iya lupa. Emang kak kan sih lah. Kok gitu lah. Goib. Nama gua Dewa Yuta antar bangsa IG-nya ada. Udah lu DM. Udah. Wah emang tahu lah. Ih, ada yang ngirimin foto kuntilanak terbang anjing. Mana? Mau dong share screen. Ntar. Abis voice note mana? Ya voice note. Dewa Yuta apa lah? Udah kirim. Tuh, ada yang ngirimin video pocong lompat di puncak pas resort. Brightness-nya gedein.
mana Dewa Yuda. Dewa Yuda Api. Dewa Yuda Api kok enggak ada ya? Yuda Api ya, api. Loh, kok pindah kameranya? Iya, kameranya dua. Yang satu jelek tapi. Bentar. Dewa Yuda kok enggak ada ya? Baru gue kirim deh. Ini aku spam ya, PP. Oh iya. Honey Benny Sweetie. Oh iya, lupa clear. Bentar. Gua Honey Benny Sweetie, astaga. Honey Benny Sweetie, anjing. Alay banget. Gak cocok ah. Nih, gua share screen, sabar. Oke. Nah itu jadi kan aku denger itu lah, terus kayak aduh gimana ya, terus aku kayak random aja kayak VN temanku coba sih denger apa enggak gitu, terus aku kekunci, aku asal aja ke temanku. Bentar lah, belum masuk. Nah ini udah mulai belum sih? Belum. Loh, mana? Mana suaranya? Merekam tulisannya mana? Iya itu aku itu. Aku record pakai. Suaranya play. Enggak ada, enggak lu play suaranya. Ada. Ini ada. Pas lu rekam. Suaranya di gua. Enggak ada juga gua. Lah. Pasalnya enggak. Ya, kita enggak bisa denger lagi, Lar. Ini soalnya enggak lu play, voice note-nya enggak lu play nih. Enggak, itu emang belum di play. Visualnya enggak kan, Lar. Visualnya enggak jalan. Tapi ada kok. Ya aku lah ada. Enggak, pas lu record, lu coba record ulang. Oke. Lu record ulang ininya lu play. Nih ya, lu lihat ya. Banyak banget nih. Nah nih. Lebih terbang anjing. Seramnya. Tuh. Ada donkey. Ini ada yang ngirim mana ya video ya? Nih. Mana ya tadi ya? Mau video dia. Mana ya tadi ya? Ini. Bentar saya terangin. Mana dah? Mana anjing? Apa tuh? Hoi. Mana sih? Ada. Mana sih? Nah, itu ada. Enggak tahu ada apa halu. Lihatan. Oh, itu ini ada kayak mata gitu. Heeh. Oh, itu yang di tengah-tengah. Dapat. Oh itu ya, dapat. Tapi di belakang tuh ada yang ngintip. Anjing. Gila. Anjing. Ye, kok.
Mana? Udah. Oke, gua. Mana? Oke, gua. Refresh dulu kali, Beh. Iya, enggak, belum. Ya put, enggak kekirim dah. Nah. Ya, tuh, tuh, tuh. Coba kedengar ada suara gitu dong. Iya, itu kan itu pas aku lagi tidur ya, terus ada yang spasi itu, terus aku terus aku VN ke temanku itu nggak ada suara, terus pas aku tuh, apa VN itu ada suara gitu, terus aku kayak eh masa kakakku, terus aku mas, aku panggil gitu, mas nggak ada suara, mas tetap gak ada suara, terus aku kayak noleh langsung ke tempat itu, kayak seketika langsung kayak gak ada suara sama sekali, udah gak ada orang spasi, gak ada orang apa, langsung gak ada apa-apa, terus langsung aku hidupin, aku setel lagu yang kenceng biar gak takut gitu lah. Ya udah, thank you banget ya sharingnya ya, ya bro Benny, Honey, Benny, Sweetie. Terima kasih banyak. Salam kenal juga. Dadah.